Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun saudara berada. Terima kasih banyak masih selalu menyaksikan. Malam ini kita akan mencoba menguak sebuah misteri di salah satu tempat. Jadi tempat ini cukup apa ya, cukup adem ya kalau siang. Kalau malam juga es. Kalau malam cukup adem juga, tapi ademnya sangat luar biasa adem. Baik, kita langsung ke bawah. Di bawah ini kayak ramai ya, kayak banyak suara-suara apa gitu. Sepertinya banyak makhluk yang memang ini terowongan ya, kanan kiri terowongan. Anginnya mencekam, suasananya mencekam. Anginnya jas banget ya. Oh, banyak air di sini ya. Tadi ada yang bunyi. Ada yang denger gak? Ada yang bunyi. Sepertinya di atas ini, sepertinya. Tahu sebelah mana ya? Tadi ada yang bunyi, tadi kuk, dengar jelas. Kayaknya di sini nih. Kayak ada sesuatu nih di atas ini nih. Tunggu dulu. Es. Ini kodok benar bukan? Jangan-jangan siluman kodok nih. Dok. Dok. Oh iya, ini kodok asli dia. Suara. Jadi banyak suara anjing. Tadi nggak ada. Ini di bawah apa ya? Auranya. Kita lanjut lagi ke bawah. Auranya benar-benar banget. Kayak ada yang lari tadi. Sini. Oh. Tadi saya lihat ada yang lari-lari muter. Ternyata di sini ada pohon apa ya? Di sini adalah kayak lubang kubangan air ya. Kayak ada kubangan air. Jadi tadi muter-muter di sini dia. Muter-muter begini. Muter gini ke atas. Jadi muter angin di sini. Angin jadi muter nih, tuh. Dia muter-muter tadi di sini. Angin jadi muter di sini. Ya, agak aneh dikit. Tapi seperti ada tembusan ke bawah ya. Ini seperti ada tembusan ke bawah, seperti ada lorong di bawah, seperti ada lorong. Lorongnya ada tembusan, coba kita cari ke arah sana. Ayo kita
carinya. Nih, ada penghuninya nih di sini. Lihat, di sini ada penghuninya. Jadi kayak ada apa tuh? Kayak ada pusakanya di sini. Ada benda pusakanya di sini. Perhatiin airnya ya, diperhatiin ya. Saya nggak angkat pusakanya, cuman ingin memastikan aja. Ya ada, benar. Ada yang masuk nih. Nih lihat ya, mulai goyang. Tadi ada pergerakan di sini ya, gerak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam. Bisa jawab salam saya, terima kasih. Berarti beralih kemana, Ki? Aki dari sini? Ya. Asli dari sini atau dari mana? Ini tadi saya merasakan ada sebuah kekuatan pusaka di bawah sini, Ki. Itu benar ada, Ki? Ya. Benar? Ya. Itu diganggu. Oh, enggak diganggu. Cuman ingin tahu aja. Itu bentuknya seperti apa, Ki? Kecil. Kecil? Suka berubah jadi ular. Oh. Suka bahaya. Berubah jadi ular, ya? Bahaya. Jangan diganggu. Enggak. Kalau dia enggak mengganggu, ya kita enggak mengganggu, Ki. Tapi enggak jahat kan itu? Ya, kalau tidak diganggu, dia tidak mengganggu. Kalau enggak diganggu, dia enggak ganggu. Ya, makanya jangan diganggu. Enggak, Ki. Kita enggak akan ganggu. Cuman tadi kebetulan aja pas lewat, kita merasakan sebuah kekuatan di sini. Ya, kuat. Tuh, dia ngasih respon. Dia ngasih respon. Di mana? Ada apa di sana? Nah, itu yang suka mengganggu di sana. Bukan di sini, di sana. Iya, kita nanti akan ke sana. Tadi pas kita lewat tuh kebetulan lewat aja, Ki. Enggak maksud ganggu. Ya udah, Ki pulang, makasih ya. Ya, tapi jangan ganggu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kita lanjut lagi ke sana. Awas, pelan-pelan. Di sini kubangan air, ke sana air, ke sini air. Agak gelap nih tempatnya nih. Aduh, ada lampu nggak? Satu. Saya bawa satu. Saya bawa satu deh. Es. Saya bawa satu nih. Karena kalau nggak bawa ini tempatnya takut kejerumus. Awas, hati-hati ya. Pelan-pelan jalannya nih. Es. Hati-hati banget. Jalannya ekstrim. Awas. Hati-hati banget. Awas. Ini ada energi lagi ya, pas kita lewat di sini ada energi lagi. Ini batu tiga ya. Di situ seperti apa ya? Mungkin sempat digunakan oleh pendekar zaman dulu mungkin ya. Karena ada aura yang agak berbeda. Ini lagi ada lagi itu. Bisa. Yuk. Sini. Lampu-lampu. Awas, hati-hati ya. Di sini lokasinya ekstrim banget. Ke sana jurang, ke sini jurang. Di sini banyak yang di atas itu, kelantungan tuh ada di atas itu banyak. Saya kayak mencium sesuatu yang gak asing ke arah sini. Yuk, kayak gak asing ini baunya, kayak gak asing. Suar. Ternyata lihat ke atas, kamera ke atas ini. Saya kira apa? Saya mencium sesuatu, ternyata ini kuburan. Adalah sini. Ini baunya khas ya. Berarti di sini ada bekas tubuh manusia nih. Ini atas makam ya? Iya. Tuh. Ada yang jatuh. Tuh. Kedenger gak? Kedenger gak? Ini parelek. Sini yang mau denger. Tanah jatuh ya? Suara tanah jatuh dari sini. Kedenger ya tadi? Itu dia subhanallah, menyambut kita. Jadi di sini bekas tubuh manusia ya, karena di atasnya makam. Baunya juga beda. Mau coba cium baunya? Kalau nggak takut tuh, kalau takut jangan. Baunya khas. Coba deh kesini.
Jadi di atas pemakaman ternyata ada makam yang terkikis tanahnya ya. Tanahnya tuh terkikis, jadi bekasnya tuh terbuang ke sini. Harusnya sini dirapikan ya. Lokasinya bukan di sini ternyata. Jadi saya mencari sesuatu yang masih dirahasiakan. Lanjutkan lagi ke lokasi lain. Di sini cukup. Di pohon cat sana ada yang berdiri tuh, di pohon itu. Berdiri menatap ke sini. Kuntilanak ya. Menatap ke sini dia. Perjalanan kita akan cukup panjang nih. Jadi kita nih di sini mencari siluman air sebetulnya. Siluman air yang cukup berbahaya dan membahayakan. Kalau nggak segera dicari titiknya, banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan di sini. Jadi kita harus mau nggak mau segera dan cepat untuk mencarinya. Dalam mencari makhluk ternyata banyak sekali ya. Mencari makhluk seperti ini kita membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena memang kalau nggak sabar nggak cepat diketemukan. Kenapa? Karena dia sering memanipulasi keberadaannya. Dia menipu kita supaya kita nggak sampai ke lokasi yang dituju. Ini hamparan luas ya. Coba lampu sen. Oh, ada saungnya. Us. Suara kedenger gak? Iya. Kita cek dulu. Hop. Bismillah. Letaknya di sana ternyata. Ternyata letaknya di sana ya. Tadi kita udah cek letaknya di sana. Demi menemukan jejak. Coba lampu. Satu ke sini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jejaknya. Ternyata iya ke sana ya. Mudah-mudahan ada di sini nih. Hup. Aduh. Apa itu terbang tuh? Terbang. Kelihatan enggak? Enggak. Ya, enggak terlihat. Enggak kelihatan? Tadi udah terbang, udah lewat. Tuh.
Lihat nggak? Tuh. Ketangkap nggak? Tuh, masih. Tuh. Hup! Tuh, di pohon bambu. Lampu ke atas, bang. Lampunya gimana ini, bang? Tuh, lihat. Kelihatan nggak? Berarti benar ya, tadi yang bunyi butak tadi ya, tadi kan ada yang bunyi butak di sini nih, dan akhirnya dia melarikan diri alias kocar kacir. Kalau kata Ustadz Ujang, kepret kan. Akhirnya dia kocar kacir dengan sendirinya, mungkin karena ada kisubuh juga, jadi takut dengan kisubuh. Nih, ini penampakan ya, namanya penampakan kali. Ini bergemuruh di sini. Mereka tuh galau. Kita mundur dulu karena mereka galau. Kalau galau bahaya biasanya. Mundur aja ke sana dulu. Saya mau meditasi dulu di sini. Tadi ya ada yang terbang. Ada yang terbang merah itu banaspati, itu penampakan nyata. Semua manusia yang ada di sini itu melihat ya. Itu melihat dengan nyata, bukan rekayasa ya. Melihat jelas. Memang kalau penampakan yang asli susah, kalau di mata kelihat, di kamera nggak kelihat. Padahal jelas terbang ya kemana-mana, ke sono ke sini, bolak-balik. Saya cek dulu. Mudah-mudahan ada lagi, nanti usahakan lampu langsung ya, supaya terlihat di kamera, kan banyak yang ingin lihat juga. Yuk kita ke sana yuk, bawa lampunya yuk. Coba lampu. Kalau kita ke sana ketemu nggak ya penampakan tadi yuk. Coba lampu. Kita naik nih, kita lihat istana siluman api sebelah mana. Tadi dia terbang di atas sini, terbang ke atas, di atas bambu ya, terbang bolak-balik terbang. Jadi tadi dia terbang bolak-balik ke atas bambu dan
sempat mau nyamber-nyamber juga. Seperti. Oh, sepertinya di sini. Siluman api itu. Siapa? Ada suara. Di sini nih sepertinya nih. Kediaman siluman api itu. Di sini tempatnya nih. Markasnya di sini. Oh, sudah. Kita kembali aja. Di sini tempat bermain para siluman air juga. Awas, hati-hati ya, licin. Hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, dalam banget. Awas, awas, hati-hati, hati-hati, jero. Awas, lihat. Kaki, kaki, lihat, hati-hati. Sorodot ya. Jemblung. Kita menemukan istana siluman api itu ya. Ah, kita udah mulai sampai. Ternyata istana siluman api itu di situ. Ya udah. Sepertinya kita kembali ke rumah ya. Sepertinya kita kembali ke rumah. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.